Nah, selanjutnya yaitu kita ikuti sambutan tunggal, sambutan pengarahan yang akan disampaikan oleh menciptakan herd immunity. Jadi bagaimana masyarakat semuanya sehat? Ada yang mengatakan COVID kan sudah tidak ada, Pak. Iya, saat ini. Tetapi di beberapa negara tetangga kita, saat ini COVID sudah mulai merebak lagi. Dan yang paling menarik untuk masyarakat ternyata bukan kesehatannya, tapi kebolehannya jalan-jalan kalau sudah punya booster. Masuk ke mall bebas, mau mudik bebas, kemana-mana bebas. Anggaplah itu bonus. Yang penting tujuan kita yang utama adalah kesehatan kita, penjagaan terhadap jiwa kita. Bapak Ibu, sekali lagi kami aturkan terima kasih atas dukungan dari segala pihak, dari TNI Polri, dari Dinas Kesehatan, juga pejabat-pejabat di kalangan Kementerian Agama.